hantu kalimah. Hi guys. Hi. So nak tanya korang, ingat lagi tak filem-filem Melayu pada tahun awal 2000? Mestilah. Tapi waktu tu kita baru 8 tahun ke? Rendah. Baru nak kenal dunia. So tapi macam dah tengok dah sebenarnya. Ingat-ingat lupalah kot. Saya tengok time tu ada Mami Jarum. Kek Menjerit. Wah, sama. Sama. Awak tengok cerita tengok. Tu? Tengok. Saya tak sangka pula awak tengok. Kenapa eh? Sebab awak Mamat Thai kan. Saya pula awak reti nak cerita. Takkan saya nak tengok drama-drama Thailand je. Hai. Betullah. Mami Jarum. Aku jauh. Tengok movie tu dengan kawan-kawan ramai-ramai. Aku rasa dah dekat 15 orang. Pergi ke KCC, pergi tengok. Semua lelaki tengok Mami Jarum. Mister ke waktu tu zaman dah ada AF. Kan? Yes, reality show. Cerita hantu. Mami Jarum. Hari ni, kita akan main. Main apa lagi? Tengok movie itu. Tengok movie itu. Allah. Diva AA dengan Asnil. Kau siapa nak tanya aku? Alah ni, ni. Apa tanya lagu dia? Tanya lagu. Tanya cerita. Asnil Haji Nawawi, setahu aku. Aduh, cerita apa tu? Ah, dah lah tu. Pulang. Ni siapa nama dia? Yasin. Bukan Yasin, bini yang benda lah. Kan Yasin lah. Jangan fikirkan orang. Apa tahu cerita dia? Betul ke awak berdua ni akan melangsungkan perkahwinan? Skin. Aku nombor satu. Betul. Lupa. Tangkai jering. Ya ke? Tangkai jering ke siapa apek ke? Dr. Fazli, Iwa EE, Aznil. Zaidi ni extra ya kot. Dia. Saya rasa senario. Ha? Watak utama yang film ni adalah Aznil Haji Nawawi dan Azwan Ali. Ha? Oh, aku rasa ni pasal pengacara-pengacara tu kot. Diorang macam berebut nak jadi pengacara nombor satu kat silap aku. Aku nak kaya. Aku number one. Betul! Tak ingatlah. Tak ingat. Aku tak ingat. Aku tak ingat. Kai. Alah, ini betul-betul TF. TF. Kai, Rosma. Kau ni mau wali bawa BAF. Bukan Rosma. Zarina. Zarina kan? Rina. Rina bagi kau peluang. Kau buat apa saja untuk Rina. Jadi pilihan awak punya ni. Kau boleh menarik. Betul. Ya, awak ni betul-betul lama lah. Ya, guys. Rina suka menyanyi. Kau boleh menyanyi. Sampai kalah tahu. Tak tahu. Seperti ingat tajuk. Yes. Tapi ingat cerita dia. Eh, tak tengok cerita ni. Tengok tapi tak ingat tajuk. Cinta fotokopi kot? Betul! Yes! Jijik lah cerita-cerita ni. Jawab-jawab. Dambaan pilu. Aku nak kain lagu Dambaan Pilu tak eh? Kuliah Cinta? Abang Maggie Karissa. Saya nak cuba. Kuliah Cinta? Ketiga segi. Cinta Fata Morgana. Cinta! Cinta fotografi? Cinta jurugambar. Cinta fotograf. Cinta fotokopi. Cinta fotografer. Cinta fotokopi. Betul. Saya tengok. Cinta ini mengenai apa? Mengenai kisah cinta. Hai, apa ni? Hutan ke? Jom.
kucing awak. Siapa ni? Okay. Oh. Ini yang kecoh. 1, 2, 3, 4, 5, perempuan. Ya, aku seorang lelaki. Korang semua dengar sini. Aku tak mau cari gaduh dengan perempuan. Okay? Okay? Janji Diana. Kakak! Janji Diana? Betul! Jalan derita. Janji Diana. Betul! Hanya tekan ni, pengotok geli aku. Inilah cerita favorite saya. Serius aku tak tahu. Sebab senario banyak movie. No brainer. Straight to the point. I know the answer. Gigi aku. Aku tak perasan lah gigi aku. Okay, sorry eh. Nak kejut saya apa ni? Scenario the movie. Bodoh balol! Tapi... Amin! Okay, try dulu. Scenario lagi. Tidak. Yes! Lagi-lagi scenario. Betul! Lagi-lagi scenario. Lagi-lagi scenario. Aku confused. Aku confused. Aku yang buat. Saya mungkin cinta asli yang. Dengan Shining itu kan. Dah. Bazi dah. Tak percaya yang okay. Tuan tu ni semua karut je. Apa gelap menau ni? Saya tahu cerita apa ni? Gelapnya. Saya tahu cerita apa? Saya tak ambil hati pun. Lagipun, saya pun tak percaya hantu-hantu ni. Tapi... Siapa lelaki yang makan tu? Katakanlah pada abang. Bukan! Tak apa lah tu. Tak tahu lah. Kena nombor. Langsui. Bukan eh. Cerita ni, selain pelakon itu, pelakon dia ada Didi Alias. Dia ada Allahyarham Aziz Sattar. Dia ada Aboy. Hah? Apa semua pelakon tua yang bagi ni? Nombor dia tak ada. Denda pun tak nak. Hantu Kalimah? Cerita ni tajuk dia bermula dengan huruf M. Mimpi. Bukan. Apa ni? Itu clue apa bukan? Clue tu. Okey, Momo. Betul. Momo. Yes. Momo. Ya Allah, tak boleh mencarut lagi. Tahu. Aku tahu. Aku tahu. Ini sangat senang. Amin pun tahu. Amin confirm tahu. Security. Awak tahu tak? Tahu. Cuma saya confirm dua tajuk. Tak tahu. Tahu. Saya tak boleh tengok, saya nak jawab je. Siapa? Aku tak jadi dia. Tak ada. Kalau lain tak ada, kita pun siara. Kau baring. Apa jadi? Kau baring. Sebenarnya akhirnya adalah mimpi semata-mata. Siapa Derek? Lain! Dia dah jawapan tu. Jangan dia nanti lah. Dia dah jawapan tu. Fuyo! Boleh. Apa tajuk dia? Ada. Gustawa Fakir. Betul! Aman! Tangkai jerit. Jawapannya adalah... Gustawa Fakir. Betul!
Taman Fakir. Betul. Aku confuse dulu tajuk sial lah. Tak apa tak apa. Kemunculan pertama saya. Bagi dia menang, dia kata kemunculan pertama saya. Jom. Aku dah jawab. Bangun, oh, jom. Oh, ya Allah. Dah. Jom. Malam ni aku awak tak tahu dah. Ingatilah aku, jom. Kira, awak tidur tempat siapa tu? Jom. Aku Amir, jom. Kau jangan takut, Jo. Aku kawan kau, Jo. Dia kena macam ini. Amin, Jo. Aku nak buat. Oh my god. Jadi dia datang ke depan. Jadi dia datang ke depan. Macam apa? Belum Pak Gusang Pak. Betul! Yes! Seram ke ni? Belum Pak Gusang Pak? Betul! Semua orang tahu cerita ni. Seram ke ni? Belum Pak Gusang Pak? Betul! Good game, good game. Good game. Ada satu movie yang buat aku rasa nak tengok balik. Ada satu movie yang aku rasa macam cringe sangat. Yang memang aku rasa macam langsung tak nak tengok. Rasa macam tengok. Waktu dulu-dulu diorang dah macam muda. Sekarang macam dah berbeza. Ada. Terasa diri ni macam... Ada filem yang macam sampai daripada dulu sampai sekarang kita lagi suka. Kita macam masih suka lah. Macam lagi-lagi senario tu kan. Seronok. Tapi... biasalah. Dari segi visual... macam mana awak awak seramat? Saya tak puas hati dengan pemilihan filem daripada Zahidi Aziz. Ya. Yeah. Tapi saya puas hati. Dia puas sebab hati. Tadi dia kena aku. Banyak dalam filem tu saya tengok juga. Cuma saya tak ingat tajuk dia apa. Tapi cerita dulu best lah sebenarnya. Tapi yang cringe tu lah saya nak tengok baru. Ya, tak nak tu. YouTube lah. Ya, kita tengok untuk gelak. Cringe je. Untuk gelak-gelak lah. Okey korang, kalau korang ada apa-apa cadangan movie untuk kami teka, apa-apa genre sekalipun, boleh komen kat bawah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Betul!